Skytrain, Pai. Kamu mau ke toilet dulu. Mending ke toilet dulu. Aku mau ke toilet dulu. Ya, kita udah sampai di Changi Airport Singapore. Mana? Itu loh. Oh my god. Kita landingnya di Terminal 3. Kita udah telat. Kita naik apa? Naik train? Enggak ini, kita mau boarding lagi. Gila. Ayo serius. Amir. Oh iya, nak. Sebelum claim baggage, kita jalan-jalan dulu di Terminal 3 biar tahu. Ya, bagus ini nih dari Hong Kong. Ada Hong Kong di sini. Oh ya? Wow, amazing. The best airport in the world. Keburu nggak? Itu sudah tempatnya apa sih ya? Cuma kita di sini. Butterfly dan teleskop ada rope. Terus apa lagi? Wah, ini airport benar-benar keren banget, gede banget dan mewah banget. Dan Changi Airport ini sudah dinobatkan sebagai the best airport in the world. Wow, keren banget ya. Jadi Singapura resmi membuka jual Changi Airport di tanggal 17 April 2019 kemarin. Terminal mewah dan megah ini dirancang oleh arsitek dunia loh. Wow, keren ya. Menjadi ikonik destinasi terbaru di Singapura. Jual itu sendiri dirancang berbentuk kubah kaca ikonik dan dirancang oleh arsitek kelas dunia bernama Moshi Shaldi. Jewel menyuguhkan desain multidimensi yang unik dan dilengkapi dengan berbagai atraksi wisata, tempat berbelanja dan restoran, hingga fasilitas bandara yang lengkap dan akomodasi yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan wisatawan. Nah, sayangnya karena kita sampai di Changi Airport ini masih agak siang, jadi kita nggak nungguin suasana malam di Jewel ini. Karena waktunya juga masih agak lama dan kita lanjut naik train ke Orchard karena kita stay di Royal Plaza di Scott Road dan itu letaknya sebelahan dengan Orchard Road. Pokoknya di sana suasananya asik banget. Oke, sekarang kita ke Jewel. Seru banget. Ini dia di depan. Jadi untuk kalian bisa menikmati pemandangan air terjun indoor terbesar di dunia ini, kalian juga bisa memilih spot yang asik yang ada di berbagai sudut tempat ini. Jadi jika kalian berani, kalian juga bisa melihat dari jembatan kaca yang ada di tempat ini. Tapi kalian harus bayar untuk melalui jembatan itu. Dan juga berbagai sudut itu juga ada spot yang asik banget, tapi lumayan serem banget karena itu spotnya kayak seperti bangunan Iron Man gitu, jadi agak serem juga kalau kalian gak berani. We'll be right back.
Jadi air terjunnya ini langsung tembus ke beberapa lantai ke bawah. Kalau nggak salah itu ada tembus ke 2 atau 3 lantai ke bawah. Dan namanya itu HSBC Rain Vortex. HSBC itu sponsornya. Dan di bawah itu dikelilingi kaca transparan yang pastinya kacanya itu tebel banget karena mampu menahan terjangan air dari atas. Dan juga di bawah itu banyak restoran, jadi aman nggak basah. Keren ya. Aku mau mana? Nah, tadi kita udah dari atas lihat di bawah, sekarang kita dari bawah. Ini udah paling bawah. Mana kacanya tebel banget tuh, mana tebel banget kacanya tuh. Hari ini di Singapura lagi hujan, hujannya lumayan deras. Nah, di video berikutnya Bli masih akan upload video seru dan menarik lainnya di Singapura. Jadi jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian dan subscribe YouTube channel Bika Sakrisna, dan juga jangan lupa buat aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video selanjutnya. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye.